dibawa ini apa? Begal juga hari ini lagi kurang bagus saja, ya. Kurang beruntung mungkin. Hanya dapat nominasi ya. Nominasi aja, nominasi. Ya saya ngeliat kerjanya Begal ini udah meningkat karena baru dicoba 2 kali kemarin di RTM itu masuk ke 3. Nah, di baru kedua kali ini dia dapat nominasi. Kebetulan memang lawan-lawannya juga keras. Saya akui itu. Ya memang sekarang kicau mania ya. Ternyata dunia perburuan ini sudah seperti dunia industri, banyak menghidupi ya mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Salah satunya Bang Pan ini mungkin kita bisa banyak belajar. Ternyata dari dunia burung bisa memberikan secara materi bisa memenuhi kebutuhan hidup juga ternyata. Betul, betul, betul. Ya karena saya di burung ini ya dibilang apa ya, emang total, ya? Pencarian saya ya dari buat keluarga saya semua ya itu dari burung. Enggak ada yang lain-lain, dari burung aja. Luar biasa, sahabat Ronggolawe. Nanti kita tunggu aksinya Bang Fani, jagoan mana lagi yang akan ditampilkan. Nah, Begal sendiri sudah berapa lama menjadi koleksi Bang Nana? Begal hitungannya baru 1.5 tahun. Relatif baru? Iya, burung baru. Dapat dari mana itu? Itu dari daerah Kerawang. Kerawang, Cilamaya. Waktu itu ada lomba di sana kalau nggak salah, Bang Nana hadir. Saya yang ngadain. Iya, Bang Nana yang ngadain. Ada kontestan yang bagus mungkin burungnya. Itu burung lagi pasca mabung itu. Lagi mabung, kita ambil. Ya mungkin itu kawan sendiri yang ngasih referensi. Ya kita boleh ambil. Gitu. Memang itu burung yang berkualitas nih, kayaknya bisa nih. Ya dia buat selama dia pegang itu ya dari apa dari kualitasnya emang udah bagus lah. Buat di daerah-daerah kayak Indramayu kayak ini juga sering masuk dia. Makanya kita beranikan diri buat ngambil. Langsung di take over, jadi jangan heran. Ternyata memang ini Bos Tana sangat peka untuk burung-burung berkualitas. Dan hari ini tadi kinerjanya seperti apa ini? Begal hingga ya kalau dapet. Begal itu dia kelebihannya main durasi. Durasi dan mainkan lagu-lagu roll tembak ya dia. Roll tembak. Iya, kalau keistimewaannya dia itu ya di durasi sama roll tembaknya aja. Roll tembaknya yang betul-betul spesial dari Begal materinya seperti apa, Bang Nana? Kalau Begal dia seperti roll tembaknya itu mencoloknya di lakbet, kenari, kapas tembak ya. Jenggot lah. Dan burung-burung kecil-kecil aja dia. Burung-burung kecilnya terjadi termasuk materi komplit. Iya. Dan untuk kedepannya nih Begal mau turun di mana nih, Bang Nana? Kedepannya mungkin kita lihat event selanjutnya mungkin di Ronggolawe ya. Kita akan hadir di Harapan Indah. Oh iya, nanti ada main 28 itu launching Bekasi Raya di Pondok Ungu. Ya kemungkinan besar ya kita juga akan hadir di sana. 19 Juli ya? Ya. 19 Juni ya. Selain Begal hari ini bawa apa aja, Bang Nana? Ya, lakbet ya, burung perdana itu kita bawa. Ya alhamdulillah masih kebagian lah sebagai runner up ketiga dan ke berapa yang satu lagi itu saya nggak perhatiin. Nah ini ya, sahabat Ronggolawe, mainan baru Bos Nana ya, 99 SF koleksinya bertambah lakbet ya. Sukses buat Bang Fani ya. Ya. Salam Ronggolawe. Salam Ronggolawe. Salam Ronggolawe.